Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdi bina wa ja'alna sababan wa sabilan limanika. Segala puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kembali kita bisa hadir dan berkumpul untuk melaksanakan pengajian pekanan. Okay. Alhamdulillah pengajian kemarin kayaknya sukses juga ya. Maksudnya sukses ini banyak yang nggak datang sekarang. Assalamualaikum. Iya, kalau dengar yang kemarin nggak datang lagi langsung. Iya. Tadi kan perusahaan batinnya kuat. Oh, perusahaan batinnya kuat tadi ya. Antara ngurus anak, perusahaan ini sih juga susah. Luar biasa loh hari ini effort kesini tuh lumayan. Lumayan berarti ada jalanan, ada yang ngurus anak, ada yang apa gitu. Ada yang baru meninggal jaman di sini. Ada yang baru meninggal ibunya maksudnya. Oh, saya kira jaman. Ibunya. Oh, yang mana ya? Yang kurus, kalau pakai gudung kalau pulang buru-buru. Perempuan. Oh, iya. Terus yang suami istri itu udah berapa bulan ini nyari pembantu dapat apa? Oh iya. Atau mungkin beliau mau quality time untuk keluarga. Saya juga susah. Iya makanya. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan hadirnya kan kita pengajian malam cuma sepekan sekali kan. Anak kita dijaga sama Allah. Iya. Kan kita sepekan sekali kan pengajian. Kalau nggak pengajian kan pulangnya juga jam 4 sore ya. Baik, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam bentuk mungkin kesulitan dan lain sebagainya yang ada di Kota Jakarta ini, kita masih diizinkan untuk bisa melaksanakan perihal yang seperti ini. Kalau saya mengatakan mungkin ini salah satu bentuk penolak bencana. Salah satu bentuk penolak bencana karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan itu bahwasanya kami tidak akan menyiksa satu kaum kalau memang mereka, kami tidak akan menyiksa satu kaum dengan sebuah kezaliman. Jadi tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu masalah itu karena kezaliman. Allah tidak akan, Allah jauh dari kezaliman. Pasti akan ada sebab kenapa Allah menurunkan azab tersebut. Tentu sebab yang paling utama adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam tempat yang diazab oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang menolak azab. Jadi kalau istilah bangunan gitu ya, kita termasuk apa namanya, di atas itu ada biasanya anti penangkal petir. Nah, kita yang termasuk bagian daripada penangkal petir. Jadi kalau kena petir, siapa yang duluan yang kena? Penangkal. Penangkal petir. Berikutnya juga kita mungkin agak lihat ya, Selasa besok saya ada kemungkinan berangkat umroh. Ustaz, aduh enak banget. Jadi Ustaz mau ke Jepang lagi ya. Ustaz, umroh lagi. Iya, kita lihat ya. Saya akan usahakan kalau bisa malamnya tetap bisa hadir karena berangkatnya kan Rabu pagi berangkatnya. Hanya masalahnya saya dapat tugas ini untuk membimbing salah satu perusahaan. Kalau perusahaan biasanya dia manasik itu dari pagi sampai malam. Nah itu yang saya masih takutkan karena jadwal manasiknya belum keluar. Kalau seandainya dari pagi sampai malam, nah berarti saya Selasa malam belum bisa. Nanti kita lihat apakah diganti dengan ustadz yang lain. Insya Allah Mbak Fairuz sudah banyak stok ustadznya. Atau seandainya nanti dimajukan ke hari Senin atau bagaimana sih? Kita lihat lagi lah ke hari Selasa. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah membahas tentang masalah kesuksesan. Kita sudah membahas tentang berkaitan dengan masalah kesuksesan. Tetapi kita mau melihat sekarang, kemarin cerita saja kita.
kita hanya sekedar cerita aja, cerita si Dudi yang ngumpulin uang 500 ribu, ya cerita anak yang apa nanyain mamahnya tentang tas yang dibikin ke pembantu gitu ya. Kok hafal banget sih? Kok hafal banget sih yang tas itu tiba-tiba. Gitu ya. Nah sekarang kita mau mencoba untuk dilihat dari segi Al-Quran. Dari segi Al-Quran. Boleh di klik berikutnya? Ya, ini dia nih, gampang nih. Apa arti sukses menurut kita? Mencapai kebahagiaan. Jadi kalau udah bahagia, sukses. Ya, mau minta coklat, dapat coklat kan bahagia. Hah? Sukses. Lulus ujian, bahagia berarti? Sukses. Sukses ujian. Okay. Sukses adalah mencapai kebahagiaan. Oke, okay, boleh yang lain, ada nggak masuk definisi sukses? Yang ada pada kita aja, yang ada pada kita. Bukan hasil pengajian kemarin. Apa kira-kira kalau saya tanya definisi sukses apa ya kira-kira ya? Terangkatnya kekhawatiran. Maksudnya terangkat kekhawatirannya gimana? Misalkan kita masih khawatir besok nggak bisa update HP baru belum sukses. Oh ya, baik. Besok nggak punya HP baru, ya. Besok nggak punya mobil baru, besok nggak punya kerjaan, besok nggak dapat rezeki. Khawatir itu berarti belum sukses. Khawatir. Terangkatnya kekhawatiran, oke okay, boleh. Jadi kalau tapi mungkin tidak manusia tidak khawatir. Mungkin tidak manusia tidak khawatir. Manusia bersih dari kekhawatiran apakah mungkin? Ya mungkin. Karena memang kemarin sudah kita bahas ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji seorang hamba itu salah satunya dengan khawf, rasa takut, kekhawatiran. Itu pasti ada. Tapi itu ujian. Jadi kalau seandainya kita, nggak apa-apa, ini kan definisi masing-masing ya. Hanya memang kalau seandainya manusia dihilangkan dari rasa kekhawatiran, itu sesuatu yang agak susah. Pasti ada kekhawatiran, macam-macam kekhawatiran. Berangkat terlambat, takut, atau khawatir terlambat. Begini-begini ada kekhawatiran, macam-macam kekhawatiran. Tapi nggak apa-apa, definisi sukses adalah ketika saya sudah tidak khawatir lagi, semua tidak khawatir. Gempa bumi juga masih bisa diusahakan. Enggak khawatir jadwal misalnya. Karena itu kan sebuah terangkatnya kekhawatiran. Kamu apa itu sukses? Oke, definisi yang lain ada mau sumbang sini. Apa itu sukses? Tercapai cita-cita. Wah, ini maksudnya tercapai cita-cita contoh gimana? Jadi dulu aku kecil jadi dokter, pengennya sampai jadi sukses. Sukses gitu ya. Begitu tercapai jadi dokter, sukses. Okay, ya. Tercapai cita-cita pengin begini tercapai sukses. Saya ingin itu tercapai sukses. Oke, okay. Ketika tercapai cita-cita itu yang disebut dengan sukses. Ada lagi? Okay. Apa lagi sukses? Yang selama ini kita anggap ini loh sukses gitu. Ini loh sukses. Karir bagus itu sukses. Ya. Karir bagus, nggak ditempatkan di misalkan itu kan dia tetap ini segala macam sesuai dengan apa, dekat dengan keluarga, nah, itu sukses. Oke, okay, boleh. Satu lagi, apa itu sukses? Harta cukup. Cukup. Saya lihat slide berikutnya. Anak, suami, istri, kerja, rumah, waktu, usia, ilmu, dan hal-hal penunjang lainnya. Bila manakah itu semua kita anggap sukses? Kita kalau punya anak, kita anggap sukses di saat anak kita apa? Sehat, berhasil. Bisa menopang hidupnya sendiri. Soleh. Soleh ini gimana maksudnya Pak? Soleh. Suami atau istri kita dianggap sebagai sukses itu ketika kita menganggap suami atau istri kita bagaimana? Nanti dulu kita lihat. Bapak-bapak menganggap istrinya itu sukses gimana? Jujur, mumpung nggak ada istrinya di sini.
Gimana kira-kira? Dianggap istri saya itu sukses itu ketika kita keep ibu-ibu menganggap suaminya itu sebagai orang yang sukses itu di saat suami kita bagaimana? Terpilih menjadi presiden, misalkan kan gitu kan, atau terpilih menjadi legislatif. Coba tolong ceritakan suami kita yang sekarang itulah yang sukses. Iya bukan? Suami saat kita sekarang ini kira-kira sukses atau tidak? Frekuensinya beda, Ustaz. Frekuensinya beda. Karena kalau frekuensinya sama pasti di sini pasang-pasangan. Iya, Ustaz. Beda ya. Ada yang frekuensinya beda, ada yang ustaznya beda, ada yang ustaznya sana, ada yang ustaznya sini. Itu dulu nemunya di mana sih? Nah, ya, itu ceritanya gimana kok bisa ketemu. Kerja dianggap sukses bagaimana? Bapak-bapak belum saya tanya ya, istri dianggap sukses gimana? Kita punya istri tuh kita anggap istri saya itu luar biasa. Nggak bawel kali, sukses kali. Nggak suka minta duit. Nggak suka minta duit, tuh kan dia nggak suka minta duit. Nggak bawel. Jangan cerita diri sendiri dong ya. Begitu bapak-bapak. Kira-kira, jangan-jangan kita tidak punya definisi tuh istri kita sukses itu bagaimana gitu, mungkin nggak punya definisi. Atau umum-umum saja lah, udahlah saya udah ya mungkin saya takdir usah sama dia ya mau nggak mau jalannya aja lah gitu, misalkan. Kerja kita anggap sukses apa tadi karir bagus, selain itu balance maksudnya balance gimana antara kerja dan pendapatan. Iya, waktu buat keluarga ada. Ini mesti pengertian buat ibadah, iya waktu buat ibadah ada, waktu buat buat keluarga ada. Jadi waktu buat ibadah ada, buat keluarga ada. Kerja kok ini sukses kerja maksud? Kalau saya bisa memenuhi itu semua dalam kerjaan saya. Oh jadi saya bisa, saya tetap. Dulu saya pernah kerja yang kerja waktu buat ibadah tuh 5 menit harus balik lagi, iya. Oh. Buat keluarga. Maksudnya waktu sholat berarti. Waktu sholat. Kan kerjanya sendiri udah ibadah. Oh iya, maksudnya ibadah wajibnya ya. Waktu sholat maksudnya, waktu sholat harus cepat-cepat gitu ya. Waktu buat keluarga ada. Minim gitu, jadi buat saya tuh gak sukses. Itu gak sukses, juga. Masya Allah, mantap. Jadi gak ada tuh istilah pencapaian karir sampai di sana segala macam ini. Itu sukses juga ya? Prestasi. Sukses. Kalau kita dapat prestasi, sukses. Sukses belum dunia juga. Oh, saya belum tentu juga. Prestasinya jelek ya nggak bagus. Oh iya. Kalau prestasinya bagus? Bagus dong. Ya bagus ya, prestasi jelek ya bagus. Rumah dianggap sukses? Rumah milik sendiri. Ya rumah milik sendiri. Bukan utang. Sudah lunas. Kebanjiran Ustaz. Nggak kebanjiran. Ini kayak kita bismillah. Oh, nggak jauh Ustaz. Dari tempat? Dari kantor. Dari kantor, ya. Enak banget ya kantornya di Sudirman gitu, rumahnya menteng gitu ya, kayak sukses ya. Waktu, kita punya waktu ini sukses atau punya usia ini sukses kalau? Nggak disia-siakan. Barokah, nggak disia-siakan, manfaat, Masya Allah. Disebut kita punya penunjang kita sukses, penunjang itu mobil, handphone, ya, terus apa lagi misalnya? TV. Ya hal-hal lah ya yang berkaitan dengan penunjang. Kita sebut sukses ketika apa? Ketika dia bisa lebih bagus daripada yang lain. Ketika berguna untuk orang lain. Berguna untuk orang lain, ya siapa? Berguna untuk lain, ya. Teleponnya ada pulsa pak? Masih ada pulsa? Ada. Supaya berguna untuk orang lain gimana? Pinjemin. Nah, itu ya. Jadi ketika kita pinjemin telepon itu ternyata sukses. Itulah sukses gitu ya. Ah, dan silakan pinjam. Ya telepon. Sukses. Ya. Tapi bagus kan bermanfaat untuk orang lain. Tapi saya minta ini pertanyaan itu bila manakah kita, bila manakah itu semua kita anggap sukses, kita anggap sukses. Jadi ini semua ini pribadi, ini biasa aja loh ya. Ini saya katakan ini hanya sebahagian saja lah. Kita hidup itu punya tanggung jawab banyak banget di sini. Di dalam pundak kita ini banyak kita memiliki tanggung jawab. Contoh misalkan, yang punya anak berarti dia orang tua. Kalau nggak ayah, ibu. Maka dia harus menjadi ayah atau ibu yang sukses kan? Iya kan? Maka dia harus punya definisi nih menjadi ayah ibu yang sukses bagaimana?
Kalau dia punya label di sini sebagai karyawan, maka dia pun harus menjadi karyawan sukses. Kalau seandainya dia punya orang tua, maka di sini punya beban sebagai anak. Dia menjadi anak yang sukses juga harus bagaimana? Jangan salah. Ketika dia hidup di masyarakat, maka dia punya beban tetangga. Tetangga yang sukses itu bagaimana? Nah, ini yang penting untuk kita pikirkan bersama. Karena waktu hidup kita tidak lama, dan kita memang harus menjadi orang yang sukses. Walaupun sekarang nilai sukses itu sudah terkontaminasi. Sekarang nilai sukses itu untuk mengatakan sukses begini, sukses begitu itu semua itu sudah sudut pandang dunia. Anak sekolah di kelas yang dikatakan sukses adalah yang ranking 1 atau ranking 15. Ranking 1. Walaupun yang ranking 1 pulang nyolong jambu, nyolong mangga, turun kepintarannya? Turun rankingnya? Dan itu tetap dianggap sebagai orang sukses ketika dia sudah memenuhi target yang ada. Berarti target sekolahan itu dinilai, suksesnya itu dinilai. Saya nggak tahu target perusahaan, saya nggak tahu. Ada tidak perusahaan yang menilai anak buahnya itu dari rajin ibadahnya? Atau dari pekerjaannya murni? Mungkin dari pekerjaannya murni. Ada seorang ibu datang gitu ke saya. Dia tanya, Ustaz, begini, anaknya susah dan lain sebagainya. Aduh, saya udah susah-susahnya polahkan dia sampai kuliah berhasil, semuanya wisuda. Tapi sekarang dia jadi anak yang gak berbakti sama saya. Loh, dulu tujuan ibu ngapain itu? Terhadap anak kita itu tujuannya apa? Jangan salah dulu di tujuan itu. Banyak sekarang kan orang ketika ditanya anaknya kalau besar menjadi apa? Kaya. Misalkan gitu kan? Saya pengen sekolahkan dia supaya saya bisa ini sekolah semua. Nah, itulah yang akan tercapai. Gitu. Itu yang akan tercapai. Tapi kalau seandainya contoh anaknya misalkan nilainya jelek tetapi dari nilai yang lain ibadahnya bagus segala macam, apakah orang tuanya juga dia pernah berbahagia atau memuji apa yang pernah dilakukan oleh anaknya? Nah, kalau seandainya tidak, maka balik kepada niat dia juga tadi. Sukses di dalam pandangan dia masih sukses dunia, maka yang dia dapat juga hanya sukses itu. Nah, itu kacamata sukses ya. Balik dulu ke kita untuk memperbaiki makna sukses itu tadi. Dia udah punya, saya Ustaz Masya Allah, saya itu rumah tangga, ya aduh luar biasa itu. Rumah tangga saya itu kalau orang bilang bayiti jannati, kalau saya sebut bayiti nari. Kalau orang bilang rumahku syurga, kalau saya bilang rumahku neraka. Itu namanya setiap ketemu itu, kalau enggak saling bersih tegang itu kayaknya enggak nikmat. Pokoknya adanya itu, wah aduh luar biasa. Bahkan terkadang jadi sasana tinju. Iya kan? Begitu dilihat ya, apa dulu tujuannya untuk ini apa? Tujuannya punya rumah itu apa? Oh ternyata tujuannya gengsi. Iya kan? Dia punya rumah itu tidak melihat kepada apa yang ada, kepada yang apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia pengen punya rumahnya yang tadi. Tempatnya oke, dekat dengan tol, tidak banjir. Bagus, besar, punya taman, ya kan, dan lain sebagainya. Ya sudah dia dapat itu semua. Tapi tujuan utamanya yang supaya bisa membuat keluarga itu jadi tenang, enak, damai, enggak. Sehingga posisi masjid dia enggak tahu dia lihat. Posisi tetangga juga tidak pernah dia lihat. Ternyata di situ semuanya non-muslim, misalkan. Masjid jauh, sehingga suaminya atau dia sendiri jarang sekali sholat di masjid dan lain sebagainya. Ya udah, berarti nilai dari kesuksesan itu yang akan membuat sesuatu itu bermakna. Lanjut. Allah menegaskan makna sukses itu di sini. Dalam surah ini yang mana nih? Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Allah buka kalimat dalam surah Ali Imran ini dengan kalimat ini dulu. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi ayat berikutnya yang bermakna wa in tuwaffa apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan semua dari apa yang kita kerjakan ini nanti akan Allah balas di hari kiamat. Baru berikutnya Allah masuk dalam definisi sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang disebut dengan orang yang sukses ini definisinya nih. Ini sukses. Mau kita masukkan dalam semua aktivitas tadi, pertanyaan saya, anak, suami, istri, kerja, usia dan lain sebagainya. Maksudnya begini. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dia itu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga, itu yang dalam kacamata Allah sukses.
dalam kacamata Allah sukses. Itu sukses. Nah, Allah ternyata sudah kasih garis itu. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah betul-betul kasih garis secara tegas apa yang dimaksud dengan sukses. Dan setiap kesempatan itu kita bisa mengatakan kita sukses atau tidak. Saat ini kita termasuk orang yang sukses. Udah enggak susah-susah lah. Saat ini orang yang sukses adalah insyaallah kita. Ketika kita jalani dengan penuh keikhlasan. Maka ini yang selalu dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sampai Rasul ketika menceritakan tentang masalah dunia. Rasul ketika menceritakan tentang masalah dunia, barang siapa orang itu aminan fi syirbi, dia punya tempat tinggal yang nyaman. Nyaman ya. Aminan fi syirbi. Lalu dia wajadaku tu yaumi, dia punya makanan untuk dia santap hari itu. Lalu sihatan fi jasadi, badan dia juga sehat, tidak ada penyakit sama sekali di saat itu. Lalu dia punya tetangga yang baik, maka ka'annama seolah-olah dia itu memiliki dunia wa ma fiha. Seolah-olah dia punya dunia seisinya. Kalau orang punya standarisasi, orang terkaya di dunia itu dengan berbagai macam standarisasi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang paling kaya di dunia itu di saat apa yang sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dia miliki. Maka dia sudah mendapatkan kekayaan dunia. Tapi orang sekarang udah enggak. Maka Rasul dulu kalau dia punya uang nih di kantong, malam hari masih punya uang di kantong, pusing. Gimana caranya nih uang, pokoknya bagi lagi aja. Kasih kepada yang berhak. Kalau kita saat ini, susahnya bukan main untuk melakukan yang seperti itu. Kita kebalikannya, kalau di kantong gak ada uang, boleh pusing. Bener gak kira-kira? Bener iya kan? Luar biasa gitu ya. Kita kalau di kantong ini gak ada uang, pusing. Tapi kalau hari ini gak baca Quran, pusing gak? Gak ada orang, ya Allah saya pusing Pak nanti di sana. Kenapa? Hari ini belum baca Quran. Wih, itu luar biasa itu orang. Yakin itu luar biasa. Tapi ternyata gak ada yang seperti ini. Kikisan maksud saya itu kikisan gitu ya. Kita bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Enggak, justru kita itu dipompa oleh Rasul, dimotivasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki dunia. Tetapi dunia ini dijadikan sebagai ladang kesuksesan untuk kesuksesan yang hakiki. Maka jangan heran ketika mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika pulang dari Yaman membawa dengan berbagai macam barang dagangan. Puluhan unta penuh. Dengan barang dagangan dari Yaman. Ketika sampai di Madinah, Madinah dalam keadaan paceklik. Orang-orang Yahudi sudah nanti nih, bos-bos Yahudi itu sudah nunggu di pintu Madinah. Maksudnya apa? Saya beli semua yang punya Utsman. Tujuannya apa? Untuk dimonopoli. Karena kalau seandainya dia yang memiliki barang, dia mau jual berapa aja bebas. Begitu Utsman datang dari kejauhan, langsung, Utsman, saya beli semua barang dagangan yang kamu bawa dari Madinah ini, gak usah dimasukin ke Madinah, langsung saya beli di sini, dua kali lipat. Jawaban Utsman, ada yang lebih banyak beli dari itu. Kaget Utsman. Kaget ini orang kan yang ada yang bisa beli dua kali lipat, lebih. Kami beli 3 kali lipat. Ada yang lebih dari itu. Ada yang berani lebih dari itu. 4 kali lipat. Ada yang bayar 7 kali lipat. Ah, enggak mungkin ini orang gila segala macam. Ya. Yang bayar adalah Allah. Yang bayar adalah Allah. Serahkan semua onta ini kepada penduduk Madinah. Semuanya. Coba bayar. Ini bukan dongeng. Ini cerita. Bukan dongeng. Lalu apa yang menggerakkan itu manusia bisa begitu? Kita kalau cerita kemarin mau nginfakkan aja mikirnya bukan main. Yang dipikirkan itu takut miskin, kebutuhan masih banyak, takut kurang dan lain sebagainya. Bisikan itu bisikan setan. Tapi bisikan itu yang kita kadang-kadang terima untuk kita. Utsman bin Affan ini paceklik, dia kerja susah di Yaman, dari Madinah datang ke Yaman. Aja. Orang kan gak ada tujuan lain kan, kecuali kalau yang digapai itu adalah keuntungan duniawi. Gak bisa, pokoknya apalagi begitu datang macet kelek, dia sendiri yang punya barang. Coba bayangkan, dia bisa monopoli itu. Bahkan ada orang hanya sekedar mau butuh gandum bisa dibayar dengan setengah tanah di rumahnya. Terserah dia mau jual, dia punya harga. Makanya orang Yahudi berani bayar 3 kali lipat, 4 kali lipat. Supaya apa? Supaya dia bisa menguasai ekonomi. Tapi Utsman bin Affan, ada yang lebih dari itu bisa banyak. Bagikan semuanya ke penduduk Madinah. Bagikan semuanya. Dan ini bukan dongeng. Luar biasa.
orang betul-betul menganggap dunia itu kayaknya, kalau bahasanya Rasulullah, yusawi janaha ba'udah, nggak ada nilainya, sama saja dengan sayap lalat. Karena menurut mereka dunia itu ya standar, apa yang bisa dia nikmati dunia. Ada orang itu yang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia sibuk untuk nyari. Ada yang fungsinya sibuk untuk nyari aja. Kumpulin, sibuknya untuk nyari. Ada orang itu yang sibuknya untuk jagain. Biasanya uang warisan. Dia nggak nyari tapi begitu dapat jagain aja. Gimana caranya? Maka uangnya panas. Nah yang ketiga ada yang sibuk menikmati. Kira-kira dari ketiga ini yang paling enak mana? Sibuk untuk mencari, sibuk untuk menjaga, apa sibuk untuk menikmati? Kalau dia sibuk untuk menikmati, maka apa yang ada pada dia itu sibuknya mikir ini nikmatnya luar biasa, nggak sibuk yang lain. Tapi kalau sibuk mencari, dia selalu melihat yang ada pada dia kurang, maka dia harus cari lagi. Ya. Kalau dia sibuk menjaga, apa yang ada pada dia itu dia nggak mau kurang sedikit pun, maka dia sibuknya jaga aja, nikmati nggak pernah. Tapi kalau yang sibuk menikmati, apapun yang dia miliki itu dia betul-betul bisa menikmati. Enak. Jangan sampai umur itu habis untuk sibuk mencari dan menjaga, harus sibuk menikmati. Dan orang yang dikatakan sukses Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Ali Imran ini begitu. Dan surat inilah yang dibawa oleh umat Utsman bin Affan dan seluruh sahabat yang lain sampai mempunyai kekuatan yang begitu. Semua dagangannya segala macam. Sekarang enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Kita ya, melihat kita semua nih. Ini gak pandang ustaz, gak pandang jamaah. Perlu mengintrospeksi diri, kenapa ada sesuatu yang susah untuk melakukan hal yang kita anggap merubah mindset sukses. Itu adalah ketika kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu sukses. Kalau mindset ini balik lagi, maka insya Allah itu, semangat untuk ibadah itu gak ada kendornya. Semangat untuk ibadah gak ada kendornya. Semangat untuk ini gak ada kendornya. Kenapa? Karena memang betul-betul tahu makna dari sebuah kesuksesan. Makna dari sebuah kesuksesan. Jadi kelihatannya ringkes nih, ayat ini kelihatannya ringkes, tetapi ketika kita mau mempraktekkan dalam kehidupan kita, luas banget maknanya. Yang disebut oleh Allah sebagai kesuksesan adalah ketika seorang hamba dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Maka yang dimaksud sukses di mata manusia semuanya itu adalah kesuksesan semua. Ini kalau kita bicara hakiki ya, semuanya kesuksesan semua. Ada orang naik pangkat, kita kan kasih selamat. Biasanya kan kita kasih selamat kalau orang itu sukses. Selamat dan sukses, selamat dan sukses, selamat dan sukses. Semuanya. Kalau kita kembalikan kepada ayat ini, semua itu belum dikatakan sukses kalau Allah sudah katakan sukses. Jadi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sukses adalah ketika dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Itu sukses. Nah, nanti ada di sini tipsnya. Tapi ini dulu ya, kita harus tahu ya. Kan kita tahu lah, saya yakin ini ngelangkah ke surga atau ngelangkah ke neraka, sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Saya tanya dulu nih. Kita sudah tahu belum kalau kaki kita ini ngelakuin ini ngelangkahnya ke surga, kalau ngelakuin ini ngelangkahnya ke neraka, sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Kalau belum tahu kita belajar dari ini. Tapi kalau sudah tahu, berarti tinggal mengolah hati. Waktu senggang nih, lagi liburan, duduk, kerjaan semua sudah selesai, handphone, remote, Quran. Udah tahu semua kan itu? Yang surga, yang mana yang surga? Handphone dan Qurannya di ya, Masya Allah. Biasa. Gitu kan? Itu loh, kita kan sudah tahu kan? Yang surga yang mana? Quran. Yang surga yang mana? Quran. Yang surga yang Quran. Yang remote, surga atau neraka? Remat surga atau neraka? Tergantung. Bisa surga, bisa neraka. Bisa nggak sama sekali, misalkan. Yang handphone surga atau neraka? Tergantung. Gitu kan, makanya kan. Ya sudah pasti surga mana? Di saat kita mampu untuk mengolah nafsu bahwa itu. Saya nggak katakan, ini kebiasaan kita untuk melangkahkan kaki untuk menuju kepada sebuah kesuksesan itu ya.
ini kayaknya klise gitu, tetapi orang kenapa begitu susah untuk melakukan itu? Kenapa? Ya, kalau tadi ditanya, bagaimana nih? Satu, lakukan dulu. Jalan langkah kita mau ke surga itu kita jalanin dulu. Kalau tiga hal itu ada di depan kita, ambil Quran dulu, baca. Nggak usah banyak-banyak, 10 halaman aja. Kedua, bisa caranya tata. Ya udah nggak usah, satu halaman, setengah halaman. Nggak apa-apa, tapi kita udah berhasil membawa diri kita untuk awalnya ke arah sana. Ini malah dia nggak gitu. Ini Quran salah nih tempatnya di sini, bukan di sini, dia kembali ke tempatnya. Dia taruh gitu. Dia bilang salah nih tempatnya. Coba, coba. Pertanyaannya kan di sana. Kita udah tahu kok sebenarnya. Tapi langkah kaki ini mengalangkah kemana gitu. Contoh kecil lagi yang real dan mudah. Saya tanya, wudu itu berat nggak? Mungkin kalau bagi ibu-ibu berat ya wudu ya. Wudu itu berat nggak ya? Kalau udah dandan. Bagi bapak-bapak berat nggak wudu? Bapak-bapak nggak pakai bedak kan? Tapi betapa banyak orang yang susah untuk menjaga wudu. Ketika selesai wudu batal, susah tuh dia untuk wudu lagi. Susah untuk wudu lagi. Padahal kita Indonesia negeri makmur air, begitu banyak air. Melihat pojokan keran, sana keran, keluar air, nggak tergoda untuk wudu. Misalkan ini kalau kita mau ngambil dari segi kasus. Padahal apa ruginya wudu nggak ada. Tapi keutamaannya, Masya Allah, luar biasa. Tapi jangan ya. Maka ini yang perlu lagi nih, ini dari segi waktu ya. Waktu kita bisa sukses di hadapan Allah atau tidak. Kita punya anak bisa sukses di hadapan Allah atau tidak. Kita punya usia bisa sukses di hadapan Allah atau tidak. Pernah bangun jam 4 pagi? Pernah sahur. Tiap hari? Tiap hari, karena berangkat kerja. Enggak. Oh enggak, ya alhamdulillah. Kalau kita bangun jam 4, sekarang kan azan jam 4.40-an. Berarti masih ada waktu 40 menit ke subuh ya. Kalau kita bangun jam 4, apakah mempengaruhi kinerja kita di saat pagi hari? Mungkin loyo, letih, lesu, lemas. Anemia itu perlu minum? Sama Bion. Wah, direkam sama bayar ya. Apakah gitu? Ada nggak orang yang begitu bangun jam 4 pagi, ya, lalu dia melakukan ibadah di jam itu, terus paginya soal kerjanya loyo, bahkan mungkin pingsan masuk rumah sakit, ada? Enggak ada. Enggak ada. Tapi ketika kita mau bangun di jam seperti itu, godaan salah satunya adalah yang seperti itu. Maka Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya heran dengan orang yang katanya mau masuk surga, tapi di saat waktu istimewa dia menikmati nafsunya, maksudnya tidurnya. Ada waktu istimewa, gak usah banyak-banyak lah bangunnya, setengah jam aja itu sukses. Tapi kenapa kok masih ada yang susah? Di luar ya, kalau di sini saya lihat sih mukanya muka tahajud semua gitu ya. Maksudnya yang di luar itu loh, yang di luar itu gitu, bicaranya yang di luar itu. Bicarain saya gitu lah. Kalau yang mau ya nanya. Coba bayangkan, cuma sejam aja loh. Kita butuh waktu 40 menit, susahnya bukan main. Nah, gitu loh. Ini tadi definisi suksesnya kita yang beda sudah. Maka definisi sukses itu yang harus ditanamkan ke kita betul. Yakinkan betul, selama ini kan kita udah, tadi udah mulai tergerus ya, sukses itu. Menurut kita sukses itu, contoh, menurut kita sukses itu yang punya kerjaan yang seperti ini, yang punya dunia rumah seperti ini, mobil seperti ini, gaji seperti ini, pendidikan seperti ini, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan sukses. Yang begini nih gak pernah kita katakan sukses. Betul aja. Maka nilai bahagianya juga lain. Nilai bahagianya lain. Padahal Allah sudah terangkan betul. Yang disebut dengan sukses itu, buat saya gak usah susah-susah. Kamu berhasil untuk menjauhkan diri dari neraka dan masuk ke dalam surga, itu sukses. Ya, itu yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Ya, Masya Allah. Silakan Mas Rizky. Waalaikumsalam. Ya, ini Mas Rizky. Trans 7 tim Hasan.
tadi soting lah. Kalau katanya kasarah om. Undang dong. Kita undang dong bintang tamu. Gitu ya. Nah, karena bintang tamu kita tanya dah sekarang. Kita jawab dia tadi. Kita jawab. Ya. Itu yang membuat, kalau saya katakan tadi, yang membedakan lah. Kita udah terkontaminasi dengan berbagai macam bentuk pergerakan hidup itu, sehingga nilai kesuksesan itu yang sudah bergeser. Ini yang harus dikembalikan lagi. Kita yang mendidik diri kita sendiri kok selama ini yang sudah mengatakan orang bisa sholat tahajud itu enggak bukan sukses kok. Iya enggak? Benar enggak? Kita mengatakan orang yang mengerjakan sholat tahajud itu sukses atau tidak? Enggak, biasa. Orang yang bisa mengaji setiap hari itu sukses? Enggak, biasa aja. Orang yang bisa melaksanakan kerjanya itu dengan niat ibadah sukses? Enggak, biasa aja. Tapi sukses adalah ketika dia naik pangkat, ketika dia naik gaji, ketika dia itu bisa mendapatkan. Jadi itu yang betul-betul kita uber gitu. Karena itu yang disebut dengan sebuah kesuksesan. Padahal Allah mengatakan di sini, yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Dia adalah orang yang beruntung. Bahkan ada seseorang itu, kisah nyata. Di Saudi Arabia, itu kebiasaan setiap rumah sakit, itu ada seorang sheikh, bahasa untuk menenangkan hati pasiennya. Ada seorang ustaz yang selalu bertemu dengan pasiennya, untuk memberikan ketenangan itu. Nggak tahu kalau di rumah sakit kita kayaknya nggak ada yang seperti itu ya, pokoknya ada dokter aja untuk menyembuhkan penyakit dia. Kalau di sana rumah sakit Islam ada ya, nah, ada doa segala macam. Kalau di sana juga sama itu, ada doa dan lain sebagainya. Ini Sheikh cerita, saya sudah hampir 7 tahun untuk bergelut dengan orang yang sakit. Ketika saya pindah ke satu rumah sakit, biasa dia untuk mengetahui dulu nih orangnya penyakitnya apa segala macam ini dan lain sebagainya. Dia kan cek dulu supaya waktu datang dia udah persiapan. Orang yang mau saya temui ini bagaimana? Dan bagaimana sikap saya? Dia ketika melihat satu pasien, waduh, berat ini pasien. Karena penyakitnya komplikasi. Orang itu tadinya kaya raya. Bukan. Orang itu punya di usia yang sedang maju-majunya, punya dan lain sebagainya, tiba-tiba dia dikasih cobaan sakit yang gak bisa bangun dari tempat tidur. Komplikasi. Ada beberapa latar belakang riwayat perusahaan dia jadi bangkrut dan lain sebagainya gara-gara sakit ini. Padahal saya punya kewajiban untuk menghibur pasien ini. Kalau kita yang jadi ustadz nih, kira-kira apa yang perlu kita persiapkan? Orang ini udah depresi luar biasa. Dia dalam puncak kesuksesan dunia, tiba-tiba sakit. Lalu ketika sakit dia sampai gak bisa bangun. Ketika dia sampai gak bisa bangun itu ya, karena dia tidak bisa bangun, maka dia ketika dia tidak bisa bangun, apa yang dia kerjakan? Ya tentu perusahaan dia sebahagian sudah. Orang gak bisa buka tokonya saja 2 hari gara-gara sakit, yang dipikir apa biasanya? Aduh, pemasukan, rugi dan lain sebagainya. Maka saya ini tadi persiapan dia, saya harus begini, begini dan begini. Betul aja, begitu dia datang masuk dan dengan persiapan yang luar biasa, begitu ketemu dengan pasien ini, yang dijumpai pasien ini udah gak bisa gerak semuanya ya, hanya dengan mukanya saja. Tetapi pasien ini bisa menjamu Sheikh tersebut dengan senyuman. Apa kabar Sheikh? Ditanya begitu dulu dari pasien yang tanya. Padahal itu udah komplikasi ya, sudah divonis dan lain sebagainya. Saya ini mulai kaget. Udah beda dengan yang lain. Biasanya kalau udah sakit segala macam yang datang, aduh, apalagi yang saya, yang Allah berikan ujian ke saya dan segala macam. Wah, bentuk biasanya itu bentuk ucapan apa? Keluhan. Ini enggak, senyum. Apa kabar sih? Alhamdulillah saya baik. Bapak bagaimana? Saya jauh lebih baik. Intinya ngobrol tuh selama dia ngobrol setengah jam, enggak ada keluhan sama sekali. Tidak ada keluhan sama sekali. Isinya bersyukur aja kepada Allah. Maka saya ini bingung. Salah satunya, Pak, mohon maaf, saya tidak pernah, ini kisah nyata, dimuat di salah satu surat kabar. Saya tidak pernah ketemu dengan orang yang ketika dicoba oleh Allah seperti ini, kok dia sampai
banyak sekali bersyukur kepada Allah, banyak sekali bercerita positif dan lain sebagainya, yang rata-rata keluhan, Pak. Mohon maaf, apa sebabnya kok Bapak bisa sampai seperti itu? Dia jawabannya simpel lagi, Ustaz, bahasa kita ya, kalau Syekh bahasa sana, saya dulu selama saya kerja, saya ingat betul Al-Quran itu gak pernah saya sentuh, gak pernah saya nyentuh Al-Quran. Selama saya kerja, saya gak pernah itu. Di sepertiga malam saya bisa nikmat bermunajat kepada Allah, gak pernah. Di saat saya kerja dengan kesuksesan saya, gak pernah itu. Saya meneteskan air mata, mohon, minta sama Allah, gak pernah. Gak pernah. Tapi ketika Allah berikan yang seperti ini, ya Allah, saya sekarang sudah hafal 20 juz. Ketika saya diberikan seperti ini, saya senantiasa ketika doa itu nangis kepada Allah, nangis, terus nangis, minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sepertiga malam itu, hampir sebahagian besar saya bisa bermunajat, sholat, dan lain, runutan yang lain. Coba ya, berarti kan dia udah bergeser dari makna suksesnya. Dan ternyata ini yang bisa memberikan kekuatan kepada orang. Sukses itu bukan hanya sekedar ini saja, tidak, tetapi sukses ada kesuksesan yang jauh lebih besar. Dan kesuksesan itu adalah ketika seseorang itu dijauhkan dari api neraka dan didekatkan kepada surga, itu yang disebut dengan sukses. Maka yang perlu kita koreksi itu di diri kita pribadi sekarang itu. Banyak orang itu sekali lagi, dia menganggap sukses itu bukan karena ini, tetapi menganggap sukses kalau hawa nafsunya itu terpenuhi. Kalau hawa nafsunya terpenuhi. Mudah-mudahan penutup dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan hati-hati, kehidupan dunia ini itu kenikmatan yang menipu. Kehidupan dunia ini kenikmatan yang menipu. Ayat ini bukan meminta kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam yang baca Al-Qur'an ini, supaya dia jauh dari dunia. Enggak, salah. Tetapi mewanti-wanti jangan sampai dia diperbudak oleh dunia. Jangan sampai dia diperbudak oleh dunia. Kalau kemarin pembukaannya banyak sekali, ya kita cerita tentang masalah yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan kita. Benarkah kita kerja itu cari kebahagiaan? Benarkah kita kerja itu memang cari kenyamanan dan lain sebagainya? Maka Allah tanya lagi, benarkah memang hidup kita di sini ini sukses? Sampai di usia ini sukses. Ada orang itu, ya Allah, yang misalkan dia punya apa gitu ya, perawatan, merawat tubuh gitu, kulit dan lain sebagainya. Ada orang itu ketika jerawatan aja itu pusingnya banget. Bukan yang di sini, yang di luar. Itu kalau jerawatan itu pusingnya banget. Ya Allah, dia harus perawatan. Kadang-kadang perawatannya itu nggak tahu saya habis berapa biasanya. Anda nggak perawatan 10.000, 20.000, berapa biasanya? Kalau ada penyakit yang seperti itu bentuk. Kadang-kadang ratusan ribu misalnya. Oh, itu dia segera. Padahal ketika dia sudah masuk ke alam kubur, ya ini hilang cepat begitu saja. Berarti dia tidak melihat kepada yang lebih dalam lagi. Untuk memaintenance yang lain dari amal ibadah dia, seharusnya dia bisa lebih semangat. Seandainya dia tahu makna kesuksesan yang hakiki. Hati-hati, banyak sekali yang memelencengkan kita dari makna sukses. Sampai kemarin yang kita cerita, hanya sekedar untuk mencari kebahagiaan saja, ternyata banyak yang memelencengkan kita. Banyak yang kebalik, pembantu jadi bos, bos jadi pembantu. Betapa nikmatnya seorang pembantu yang ketika dia bisa menikmati rumah besar dengan sofa yang harganya 50 juta, bahkan buah yang tiap 2 hari sekali ganti, TV 70 in, berdua dia nikmati dengan istrinya, setiap malam minggu dia berdua dengan istrinya pakai walaupun hanya sekedar Innova, jam 10 kerjaan semua sudah selesai, dia berenang bareng berdua dengan istrinya. Ya, menikmati malam dengan jus ya, di bawah taburan bintang, sedangkan bosnya yang punya rumah sibuk di luar. Akhir bulan sang pembantu tinggal telepon, "Pak, tagihan listrik." "Oh iya iya, siap, bayarin listrik." Yang nikmatin pembantu. Ketika pembantunya dengan gaji yang hanya 1,5 juta, berdua dengan istrinya 3 juta, bisa beli rumah di kampung, di tahun berikutnya bisa umroh berdua, bisa dia meneteskan air mata sambil tawaf dengan apa yang dia miliki. Bosnya untuk hanya sekedar mencocokkan waktu dengan pasangannya saja untuk berangkat berdua umroh, susah ya, kan?
sang pembantu jam 3 bisa bangun sholat tahajud berdua dengan istrinya bahagia. Si bos ngorok. Kira-kira nih, kira-kira kalau kita kembalikan ke ayat ini, yang sukses itu pembantu apa bosnya? Pembantu. Belum tentu. Jangan begitu. Kayaknya semangat langsung. Cita-cita pembantu. Bukan begitu. Tetapi kita ini melihat lagi. Saya nggak mengatakan yang sukses di hadapan Allah itu pembantu atau bosnya. Wallahualam. Tetapi kalau dari segi realnya saja kita lihat begitu, Masya Allah. Maka wajar itu. Yang bos banyak yang sudah ubanan terlebih dahulu, pembantunya masih pada hitam. Rambut misalkan kalau seandainya kita lihat tolok ukurnya dan sana. Tapi baguslah ini untuk mereview lagi ke kita. Harus kembali ke sini bahwasanya sukses itu adalah ketika kita dekat dengan akhirat, dekat dengan syurga dan dijauhkan dari neraka. Berhasil datang ke sini itu sukses. Besok sepertiga malam berhasil untuk bangun itu sukses. Berhasil kita kerjakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita itu sukses. Itu sukses. Berhasil untuk mendidik anak yang merupakan amanah dari Allah ini itu sukses. Itu sukses. Maka kita lihat lagi sukses saya di sini apa? Sukses saya di sini apa? Sukses saya di sini. Semuanya termasuk tempat kerja kita. Boleh bikin kesuksesan versi kantor, tapi kita harus bikin kesuksesan kerja versi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitan rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Ini awal pemukadimah yang Allah berikan. Saya mau ambil yang terakhir. Inna akramakum innallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling takwa. Nah, orang sekarang ini banyak mengejar kemuliaan bukan di sisi Allah. Tapi banyak mengejar kemuliaan di sisi manusia. Di sisi manusia. Kita lebih menaruh hormat kepada orang yang naik mungkin yang biasa dipanasin, enggak yang dipanasin. Hari gitu misalkan. Atau yang mungkin jualan kopi, kita masuk ke ruang kantor taman tadi kan di pinggir jalan ada jual kopi bawa sepeda. Lebih hormat ke siapa? Misalnya enggak sama dua-duanya. Ya enggak sama dua-duanya. Nah, gitu ya. Kita jarang loh, jarang. Padahal kalau dia muslim kita senyum boleh enggak? Boleh. 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 Ngucap salam boleh tidak? Ya, tapi kalau seandainya yang begitu-begitu, saya mohon maaf, kadang-kadang jarang. Ada orang mengambil sampah, ada orang mulu. Itu kadang-kadang kita melihatnya itu dari kacamata negatif. Terus terang dari kacamata negatif. Saya pernah dididik betul sama Allah Subhanahu wa taala. Saya berdua dengan istri. Ada seorang kakek. Ada seorang kakek jual stroberi. Bagi yang belum dengar ceritanya. Ketika dia jual stroberi kan datang kita dari jauh waktu lari pagi gitu. Kasihan banget ini kakek, ya Allah, udah susah. Sendalnya aja udah begitu, pakaiannya dia pakai biasanya kakek tua yang pakai baju-baju pegawai negeri sisaan itu, double-double. Saya sama istri beli dia supaya meringankan, ya kita gak empati lah, beli panggil. Oke, senangnya buat main. Jualan pakai strawberry cuy, waduh. Berapa kayak? Sambil ngelap keringetnya itu, 20 ribu. Oh iya, ya, senang banget sampai gemeteran kita dikasih. Begitu dikasih kita itu, kayak saya beli 4, kok dikasih 5? Saya belinya 4, bukan 5. Oh, enggak apa-apa cu. Ini stroberi kakek tadi malam masukin sendiri di plastik nikahnya itu. Ini kakek takut namanya udah tua, masukinnya malam-malam. Kalau seandainya nanti ada yang busuk atau seandainya nanti ada yang kurang dari jumlah di nikah itu cu, ambil dari nikah yang kelima ya. Yang penting kakek minta itu. Ya cuy, makasih. Berangkat. Saya bilang sama istri saya, bukan kita yang kasihan sama dia. Dia yang harusnya kasihan sama kita. Kita gak usah ngikutlah ke rumahnya. Tapi kita tahu, pasti rumahnya ala kadarnya. Pasti rumahnya ala kadarnya. Pasti hidupnya juga ala kadarnya. Tapi manusia itu bikin menggetarkan arus. Dia dalam serba keterpurukannya. Dia dalam posisi yang tidak punya apa-apa.
tapi dia berhasil untuk mempertahankan yang halal masuk ke rumahnya. Gak mau mendolimi sama sekali. Dan tidak mau hanya sekedar memuaskan hawa nafsunya, menukar ini dan itu dan lain sebagainya. Mungkin dia gak terkenal di bawah dunia, orang melihat mikiskan mata. Tapi seluruh malaikat yang punya kesempatan hadir di muka bumi, dia cari kakek itu. Mana kakek itu? Ya. Luar biasa. Tapi di antara kita masih banyak itu yang menganggap namanya kesuksesan itu yang penting halal haram hantam. Jangan nambah. Kalau bisa dikurangin, kurangin. Sukses. Ada orang naik Kopaja, kernetnya lupa minta. Dia turun malah alhamdulillah ya Allah. Gratis. Siapa yang gratis sih? Udah gitu doa deh, Allah mudah-mudahan besok kernetnya lupa lagi. Senang dengan yang haram, gak sukses itu. Tapi kadang-kadang yang seperti itu, kecil itu, tetapi dia gak bisa. Dan kita harus tahu, inna akramakum, orang yang mulia di sisi Allah adalah yang pertama. Semua seruan dunia itu kita terima. Seorang ibu ketika dia tahu bahwasanya yang disebut dengan anak sukses di sekolah adalah ranking 1, semua ibu ribut untuk buat anaknya supaya ranking 1. Supaya ranking 1, apapun caranya kamu harus ranking 1. Gak bisa kalau nyontek aja. Coba. Sampai ibu mencarikan lembar jawaban buat anaknya yang sedang mau ujian besok, ujian nasional. Yang penting anak saya lulus. Berarti dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kamu adalah yang paling bertakwa. Itu yang harus ditekankan untuk kita semua. Dan ketika kita mengatakan begini, itu udah kehidupan dunia kita itu dengan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Misalnya, lagi nyantai dia, lagi mancing atau lagi nyantai, lagi ngelamun segala macam. Dengar yang begitu, tergerak enggak dia? Kalau seandainya dia tergerak, sukses dia saat itu untuk memanggil panggilan Allah. Jangan sampai Allah panggilannya kalah sama panggilan handphone. Jam 2 malam itu SMS bunyi, gimana nih handphone, ketinggalan di ruang tamu. Dia datangin, begitu dibuka, tawaran kredit. Udah tahu dia begitu tidur lagi, bangun lagi dia, sempat untuk buka. Kita harus bisa memposisikan. Kalau Allah mengatakan sukses itu dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, didekatkan ke surga. Dan Allah mengatakan yang paling mulia di sisiku itu bukan yang lain-lain, yang paling mulia di sisiku itu adalah yang takwa. Maka bisa dikatakan orang itu cinta kepada Allah. Bagaimana kalau seandainya dia tidak meraih posisi yang paling mulia di sisi Allah? Yang mulia di sisi Allah itu yang gak baca Al-Quran setiap hari atau yang baca Al-Quran? Yang sedekahnya 5.000 atau yang 50.000? Yang 5.000 per hari. Lebih baik 5.000 gak ikhlas atau 50.000 ikhlas? Ikhlas. Macam-macam lah itu tolak ukur manusia awam. Kita tentu punya tolak ukur yang bisa membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tanya Ustaz, ya. Cara kita baca Quran sama kita dengar MP3 Quran itu beda apa enggak? Baik, mana tuh yang lebih bagus? Tergantung Pak, posisinya bagaimana. Kalau seandainya yang memungkinkan kita untuk mendengarkan, maka mendengarkan jauh lebih bagus. Tapi kalau posisinya bagus untuk membaca, maka membaca lebih bagus. Jadi posisinya itu lain-lain, beda-beda. Membaca Quran kan bagus, tapi kalau bacanya waktu pengajian begini jadi nggak bagus. Di pojokan baca Quran, kamu nggak baca Quran, kan pahala Ustaz. Nah, ya, tapi kan salah posisinya. Jadi disesuaikan, sama-sama bagus Bapak, mendengarkan dan membaca. Tapi kalau seandainya kita combine antara kedua itu luar biasa lebih bagus. Tapi pertanyaannya begini, tapi mohon maaf, contoh Al-Quran saja, contoh Al-Quran. Mohon maaf, kalau dari kita ini apakah ada yang 24 jam itu sudah tidak ada waktu lagi untuk baca Al-Quran? Sudah habis, mohon maaf Ustaz, semua waktu sudah terminage dengan baik dan Al-Quran tidak ada waktu lagi. Ada yang seperti itu? Atau masih ada celah-celah untuk baca Al-Quran? Ada tidak celah? Kalau nggak ada kerjaan gitu di kantor. Nggak ada kerjaan di kantor.
lu gimana sih kan katanya korupsi waktu di kantor, tapi kan kalau nggak ada kerjaan bener-bener bengong gitu. Gimana? Maksudnya apa nih? Baca kita harus ngapain? Baca koran, atau dengerin tadabur, atau... Oke, ya. Kita udah nggak ada kerjaan nih. Maksudnya nggak ada kerjaan karena udah kita selesaikan? Atau memang ya belum ada lagi kerjaan? Karena memang nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kita tugas kita di kantor kan? Iya, yang aku bantu tadi. Ya gitu kan. Nah, kan udah selesai, tinggal kita nikmati. Justru itu kita bahagia Mbak Fairus. Berarti tugas semua udah selesai kan? Saya tinggal suruh jaga kantor. Ya sudah. Di saat kita jaga kantor, kita nikmati aja dengan ibadah. Kita nikmati dengan ibadah. Di Jepang itu jarang orang baca Quran kan? Kalau kita sempat baca Quran di Jepang, itu luar biasa. Orang umroh khatam itu biasa. Tapi kalau orang ke Jepang kok khatam Quran pulang dari sana, nah itu luar biasa. Gitu. Jadi ada yang sarannya, nilai sarannya. Nilai berlomba-lomba untuk menjadi manusia paling mulia di sisi Allah. Di saat sekarang juga orang berlomba-lomba untuk menjadi manusia mulia di sisi yang lain. Tapi kita berlomba menjadi manusia mulia di sisi Allah. Dan saya yakin kok, saya tanya lagi tadi, kita udah tahu semua yang mana yang mulia, mana yang tidak mulia, kita tahu. Ini yang kita jalankan saja. Kalau kita udah tahu ini mulia, kita jalankan. Yang membuat kita jauh dari Allah, ya kita sikit. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surah An-Nur ayat 52. Quran surah 24 ayat 52, surah An-Nur. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sukses. Nah, ada kata-kata sukses ya. Di Al-Qur'an sukses enggak banyak. Kalau search kita masalah sukses tidak banyak di dalam Al-Qur'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa may yuti'illah wa rasulahu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, dan dia takut kepada Allah, wa yattaqih, dan dia bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun. Takwa, taat kepada Allah dan Rasul, takut kepada Allah, lalu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kaitannya dengan yang baik-baik. Itu yang disebut dengan orang yang sukses. Itu yang disebut dengan orang yang sukses. Maka segala sesuatu yang membawa kita kepada nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kebaikan, sebenarnya kita sudah masuk dalam kategori orang yang sukses. Apapun bentuknya lah, apapun bentuknya. Tadi yang tukang jual, kakek jual stroberi tadi, itu mungkin ibadahnya tidak masuk dalam aturan ibadah mahdoh atau ibadah yang mungkin sholat, zakat, puasa. Tidak seperti itu. Tetapi dia mencoba untuk menjaga kejujuran di saat dia bekerja dan mendapatkan sesuatu yang halal, maka di situ yang disebut dengan yakhshallah, takut sama Allah. Yakhshallah, takut sama Allah. Kita banyak diuji takut sama Allah. Itu di saat rame-rame apa sendiri? Sendiri. Orang korupsi itu biasanya lagi rame-rame atau lagi sendiri-sendiri di masa Allah? Sendiri. Maka ternyata di situ juga ditanya tentang kesuksesan dia. Ketika dia sudah bisa menjaga, saya kesendirian, nggak bisa apa-apa segala macam dan sebagainya, tidak ada yang tahu kecuali saya dan Allah. Nah, di saat itu dia bisa menjaga yang seperti itu yang disebut dengan sukses. Itu yang disebut dengan sukses. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang sukses ini buru-buru jadi imam tuh, datang gitu, tanya, tak susunya. Ah, jangan, ini punya tuan saya. Ah, ambil sedikit aja lah. Kamu bilangnya sama tuanmu, ganti aja, campur aja dengan air kan juga bisa aja. Gak ada orang yang tahu ini. Gak ada orang yang tahu percakapan antara ibu dengan anaknya. Nah, campur aja susu ini dengan air supaya bisa kelihatan banyak. Karena kalau tidak, nanti pendapatan kita berkurang. Jawaban sang anak. Jangan, Ma. Jangan, Bu, bahasanya. Gak apa-apa. Ini kan orang gak tahu. Umar juga gak tahu. Umar itu sangat ditakuti. Sampai seluruh rakyatnya juga yang disebut selain orang, Umar. Umar juga gak tahu. Umar memang gak tahu. Tapi Allah tahu. Umar memang gak tahu. Tapi Allah tahu. Dan ini kisahnya. Ada orang yang sampai seperti itu. Umar gak tahu. Tapi Allah tahu. Langsung Umar saat itu menangis. Pulang ke rumah.
panggilan. Siapa yang saya punya stop? Siapa yang mau menikah? Dari anak-anak. Enggak ada yang mau nikah, saya nikah. Oh, gitu. Kalau enggak ada yang mau nikah, ya kamu saya nikah. Tapi adanya ada yang mau. Dan ketika menikahi putri itu, cucu dari anaknya, berarti cicit dari Umar bin Khattab menjadi Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa. Ya, insya Allah, takut sama Allah. Memang waktu dia takut itu sama Allah, jaga ketakwaannya, kan enggak dianggap orang sukses. Pemerah susu siapa sukses sih? Tapi ternyata kalau dia punya cucu seorang khalifah, dunia pun mengakui kalau dia sukses. Dunia pun mengakui kalau dia sukses. Jadi ya, insya Allah, taat tadi sudah pada Allah dan Rasulnya, dari segala macam bentuk peribadah, dari segala macam bentuk ibadah. Ya, insya Allah, yang berikutnya takut kepada Allah. Kalau seandainya kita sudah punya perasaan yang seperti itu, maka insya Allah kita masuk dalam kategori orang yang sukses. Lanjut. Bagaimana kiatnya supaya kita bisa menjadi juga bahagia daripada orang yang sukses? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165 menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu kahubbillah." Itu ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi orang yang tidak bisa mendapatkan predikat sukses tadi, kalau masih mencintai selain Allah, itu serupa sebanding dengan ketika dia mencintai Allah. Mencintai di dunia lebih dia cintai dibanding dengan Allah. Mencintai hartanya lebih dia cintai dibanding dengan Allah. Mencintai gengsinya lebih dia cintai dibanding dengan Allah. Yang seperti itu, maka dia tidak akan pernah bisa sukses. Karena disebutkan oleh Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang sukses, yang beriman itu adalah cintanya kepada Allah itu luar biasa. Cintanya kepada Allah luar biasa. Kira-kira kita ketika disebut cinta kepada Allah itu bingung atau tidak? Bukan berarti cinta kepada Allah itu ninggalkan dunia, ya, enggak. Contoh, Ma, kita pisah. Pa, kita pisah. Kenapa? Saya tidak mau cinta kepadamu mengurangi cinta saya kepada Allah. Akhirnya dia isinya ibadah aja, keluarga enggak diurus. Salah. Bukan seperti itu bentuk cinta kepada Allah. Dan cinta kepada yang lain mengalahkan. Justru ketika kita mencintai sesuatu, mendekatkan kita kepada Allah, maka itu yang disebut kita mencintai Allah. Ada dua pekerjaan misalkan. Yang satu ini memungkinkan kita untuk khusyuk ibadah, yang satu tidak. Lalu dia oke, yang saya ambil yang ini. Walaupun yang ini gajinya lebih tinggi nih. Yang khusyuk ibadah gajinya lebih tinggi. Yang membuat saya khusyuk ibadah sebulan 100 juta, Ustaz. Yang membuat saya tidak khusyuk ibadah cuma 10 juta. Ya saya ambil yang membuat saya khusyuk ibadah. Tepat. Hah? Tepat. Ya gitu lah. Ya. Jadi orientasinya bukan nominalnya loh, banyak dikit dia enggak masalah. Orientasinya adalah untuk membuat dia lebih dekat dengan ibadah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Saya punya seorang jamaah, ketika kita buka pengajian yang berkaitan dengan masalah orang tua. Berbicara tentang masalah ibu, dia galau, Ustaz. Saya usaha di Jakarta ini sudah jadi. Saya usaha di Jakarta ini sudah jadi. Saya sudah punya sekian cabang. Tapi memang enggak bisa saya tinggal sama sekali, Ustaz. Ini usaha harus saya pegang terus-terusan. Enggak bisa saya tinggal. Tapi ibu saya di kampung sakit. Ibu saya di kampung sakit. Dan memang sudah tidak ada keluarga yang bisa diandalkan. Dia minta saya pulang. Kira-kira gimana ya, Ustaz? Saya nggak bisa kasih keputusan. Kalau saya kasih, oh kamu harus pulang, oh. Wah dia bangkrut, saya tanggung nanti kan. Saya bilang hanya begini aja, ya tadi kita udah ngaji, tadi kita udah sampaikan segala macam, dan ilmu itu butuh praktek, bukan ilmu itu butuh hanya sekedar didengar untuk dijadikan apa namanya tambahan berangkas pengetahuan. Silakan Bapak renungkan saja, gimana baiknya. Tapi Rasul mengatakan orang tua itu syurga.
Dan Rasul mengatakan heran dengan orang tua. Heran dengan seorang anak yang sudah punya orang tua lanjut usia, kok dia gak masuk surga itu. Rasul heran. Rasul heran. Karena memang surganya itu ada di orang tua. Rasul sampai mengatakan, wailun lahu, wailun lahu, wailun, celaka, 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 celaka. Sampai sahabat bingung, siapa yang celaka wahai Rasul? Yang celaka adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya indal kibar, dalam keadaan tua renta, walam yadkhulil jannah, tapi dia gak masuk surga. Itu orang paling merugi seantero jagat. Kenapa? Harusnya dia dengan orang tuanya saja yang sudah lemah, gak bisa apa-apa, dia suapin aja, gak usah susah-susah, dia suapin, orang tuanya senang, surga. Orang tuanya capek, dia pijitin, surga. Orang tuanya butuh, dia surga. Bapak hidup di dunia carinya apa? Ya saya cari surga, ya udah itu surga. Tapi saya gak nyuruh bapak pulang, nanti takut kalau ada apa-apa, terjadi sesuatu, saya misalkan saya gak mau. Harus keluar dari kesalahan. Benar, luar biasa orangnya, pulang. Dia biarkan bisnisnya tetap berjalan, tapi ternyata sesuai dengan apa yang dia sangkakan, kolaps bisnisnya dalam hitungan beberapa bulan. Ini kisah nyata, kolaps dalam beberapa bulan, luar biasa. Dan ternyata begitu setelah kolaps itu, orang tuanya meninggal, ibunya meninggal dunia. Kalau dia tidak memandang dari kacamata iman, apa yang terjadi kira-kira? Wow, stresnya bukan main. Ya Allah, ini gimana? Saya udah ninggalin 3 cabang saya, ternyata semua kolaps, hilang segala macam, ibu saya ternyata kok malah meninggal dunia dan sebagainya. Tapi ternyata luar biasa. Disinilah ya yang disebut oleh Rasulullah SAW, rubasami. Betapa banyak orang yang mendengar itu lebih afkoh daripada yang menyampaikan. Maksudnya, betapa banyak murid itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan gurunya di mata Allah. Saya mungkin hanya bisa menyampaikan seperti itu, tapi dia praktek, mulia banget dia. Dan ketika meninggal, apa yang dia? Dia kabari saya langsung, aduh ya Allah. Waktu bangkrut semua dia kabari saya. Ustaz, alhamdulillah kami udah tutup 1 cabang. Aduh, saya jadi gak enak. Bayangkan kalau menanggung beban ya saya nyampaikan ya. Maka sampai kemarin kalau saya bilang yang kemarin masalah anak nitipin tas sama pembantu, semuanya ternyata minta resign kerja. Wah, saya beban juga. Alhamdulillah saya sudah resign. Sekarang saya di rumah keluarga. Bahagia. Ini kan saya wah. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Cuman kan saya beban kan. Menyampaikan yang itu beban. Oh, beban. Satu Ustaz tutup. Berikutnya satu lagi tuh Ustaz, yang kemarin Ustaz saya minta untuk ngasih tausiah pembukaannya, sekarang sudah tutup lagi. Terakhir tutup lagi, nggak lama dari itu. Ustaz, ibu saya meninggal dunia. Waduh, ini kalau ke dokter bisa malpraktek yang begini gitu. Tapi jawaban dia begitu saya telepon kan saya langsung mohon maaf saya nggak bisa datang ke Surabaya. Tapi gimana hasilnya? Alhamdulillah Ustaz saya bahagia. Kaget saya malah, kok bisa bahagia gitu kan? Karena ternyata Allah masih kasih kesempatan saya untuk bisa menikmati surga saya. Ya Allah, saya bahagia banget Ustaz di akhir hidup saya Ustaz. Saya bisa bareng dengan ibu saya. Waktu dia buang air besar, saya bisa nyebokin. Saya bisa dulang, saya bisa ngasih apa. Begitu dia susah, apa segala macam, saya bisa pijitin, saya bisa antar. Walaupun cuma ke puskesmas Ustaz, ya Allah, bahagianya bukan main. Saya nggak tahu apa jadinya. Walaupun ternyata saya bisa besar segala macam, ternyata saya nggak bisa. Maksudnya cabang dia bisa lebih banyak ketika di Jakarta dan lain sebagainya, tapi dia gak bisa untuk memberikan sesuatu kepada ibunya. Saya gak tahu, kesedihan yang luar biasa. Dan sekarang saya bisa merasakan, saya bisa menghantarkan ibu saya. Insya Allah beliau husnul khotimah. Saya yang bisikin di telinga kanannya kalimat la ilaha illallah, dan ibu saya jawab dengan senyum dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu beliau tidak ada bahagia luar biasa. Itu yang membuat saya bahagia. Memang saya lama gak bisa ketemu dengan beliau, tapi ternyata di akhir hayatnya saya diberikan kemudahan, diberikan hidayah untuk bareng dengan dia. Jawabannya bukan jawaban, ya Allah Ustaz ini mana ngasih taunya? Udah bangkrut saya, 3-3 tutup, malah ibu saya pulang ke sini meninggal. Lain ternyata kacamatanya, kacamata gimana. Dan ternyata sekarang juga Allah itu gak mungkin menyamai janjinya. Beliau malah sekarang luar biasa, gak kalah dengan ketika ternyata beliau hanya dicutikan sementara oleh Allah. Dicutikan, bangkunya itu ternyata cuti saja supaya dia tidak terlalu banyak mikir, nikmati saja. Dan dunia itu bagi Allah kecil, dunia itu bagi Allah itu kecil. Buktinya beliau sekarang luar biasa, dan anak-anaknya makin tahu kalau orang tuanya itu begitu sayang dengan kakek neneknya. Anak-anaknya juga luar biasa sayang sama dia, luar biasa.
luar biasa sayang sama orang. Ya, insya Allah. Orang yang disebut takut, takut. Orang yang disebut sukses ketika dia takut sama Allah. Dan tidak menjadikan dunia ini sebagai alasan untuk dia melanggar hukum-hukum Allah dan tidak mencoba meraih apa yang merupakan sebuah kebaikan. Susah untuk mendapatkan yang seperti itu, susah. Dan itulah yang disebut dengan sukses. Lanjut. Berikutnya, selain kita mencintai Allah melebihi dari cinta kepada yang lain. Jadi besok kalau ada ini aplikasi cinta ya, aplikasi cinta. Sekali lagi, handphone, remote, Quran yang kita ambil. Quran. Ada Qurannya. Iya, ada Qurannya kalau ya. Enggak usah banyak-banyak lah, 4-3 ayat. Bukan 4 atau 3, 4-3 ayat. 4-3. 43. Bukan 4 atau 3, 4-3 ayat baca. Supaya nanti ini nih masuk nih ke sini nih. Maksudnya ke ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Baqarah Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Lakum aduwwun mubin. Musuh yang nyata. Syaitan itu musuh, teman atau penasehat? Musuh. Musuh, teman atau penasehat? Musuh. Harusnya musuh. Tapi banyak yang jadi penasehat. Ya, 10 menit lagi nah. Udah jadi guru, udah bukan teman. Kalau teman tuh kadang diterima, tidak diterima nasihatnya. Tapi kalau semuanya diterima, itu udah nasihat. Dapat tak cepat lewat 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Setan nyuruhnya berapa? 2.000, gak usah. Nah, gak usah kan? Atau kalau seandainya kita tetap mau, pasti nominal yang paling kecil. Atau tidak yang paling besar. Ada yang merah di situ, gak kita ambil yang merah nih. Maka kita udah kalah dengan setan. Aduh, 100 ribu itu gede-gedenya apa sih 100 ribu? Kalau Allah mau ganti, ganti dengan yang lain. Wah, kalau gitu besok saya siasati. Maksudnya, tiap Jumatan dompet isi apa lagi dia? 10 ribu. Jadi begitu, gue takut. Setan, perlu hati-hati. Kemarin kita udah bahas sedikit nih, masalah setan. Bagaimana talbis iblis itu luar biasa. Bisikan setan setiap langkah. Dan dia menyesuaikan dengan kapasitas keimanan kita masing-masing. Di mana keimanan kita, dia masuknya dari sisi sana. Ustaz, bisikan setannya lain. Apa kira-kira? Gak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu kecuali Ustaz. Dan setan. Tapi Ustaz juga. Ini bisikannya lain, ini bisikannya lain. Ini. Dan setan paling tahu kelemahan itu. Maka tutuplah kelemahan itu. Supaya setan tidak masuk. Supaya setan tidak masuk. Sebenarnya ibadah itu kalau dikerjakan juga gak berat-berat amat. Ibadah itu kalau dikerjakan gak berat-berat amat. Tapi kenapa kok kita menjadi berat karena ini tadi siapa? Definisi sukses di sisi Allah itu ternyata ringan banget kok. Justru susah mengejar definisi sukses di dunia. Lebih susah, jauh lebih susah mengejar definisi sukses dunia. Tapi betapa banyak dari kita yang untuk berlomba-lomba untuk mencari kesuksesan dunia dibanding dengan kesuksesan akhirat. Coba bayangkan, untuk bangun rumah megah di Menteng, berapa miliar? Harga? Gak usah di Menteng lah, sebelah ini ada rumah ya? 20M rumah di dunia. Wow, banyak orang berlomba-lomba. Itu sampai malam-malam juga masih gerak gitu. Rumah di surga, dengan apa? 12 rokaat sehari semalam. 12 rokaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Mudah atau mudah, tapi berapa banyak yang ada? Ada nanti orang itu masuk surga, cuma tanah kapling aja. Rumahnya gak ada, mana rumah saya? Sudah sukses tuh, ini guyonnya begitu. Itu udah ada rumahnya, itu ada tenda-tenda. Ada orang yang banyak rumahnya luar biasa banyak ya. Jadinya ahli kontrakan gitu. Ya enggak juga gitu. Tapi itu ngelihatnya gitu dari sisi itu aja gitu ya. Dari sisi itu gitu kita kelihatan ya. Ternyata orang yang untuk yang ini wah, lomba-lomba habis-habisan. Tapi yang hanya sekedar itu lupa. Dan itu mudah.
Kalau kita mau melihat mudah mana sih sukses di hadapan Allah dengan sukses di mata manusia? Mudah sukses di hadapan Allah. Mudah mana mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah? Mudah sukses di hadapan Allah. Mudah mulia di hadapan Allah. Maka hendaknya itu dulu yang kita cari. Hendaknya itu dulu yang kita cari. Jangan ikut makan-makan syaitan. Pokoknya apapun bisikan syaitan, lawan dulu. Saya yakin semua sudah hafal dengan bisikan syaitannya masing-masing. Saya yakin sudah hafal. Bentuknya apa segala macam sudah hafal. Itu dilawan dulu dari awal sampai akhir. Kita mulai sepakat contohnya nanti malam. Sepertiga malam mau enggak kita bangun? Untuk yang terdekat nih, yang terdekat. Tapi setan pasti goda enggak? Berani enggak ngelawan godaannya? Enggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja. Tambah 1 rakaat itu 3 rakaat. Itu kalau dihitung itu hanya butuh 10 menit. Akankah kita dengan 10 menit itu pun kalah dengan syaitan? Lawan. Habis itu tidur, Pak. Terserah. Oh, enggak apa-apa. Wah, itu bantang. Bahaya itu, Pak. Gitu kan. Setannya, wah, kalau gitu, gitu terus aja, Pak. Ya. Gimana, tahajud atau subuh? Nah, itu bisikan juga, gitu. Terus juga langsung. Iya, gitu. Sunnah. Iya. Sudah, ternyata sudah hafal kan ya sudah hafal ya jika saya lawan, tinggal kita lawan aja gimana cara melawannya. Jangan sampai lah kita selalu kalah dengan syaitan. Ada orang kok yang katanya mau masuk surga, yang katanya ingin mulia di hadapan Allah misalnya, dia nggak melakukan apa yang disenangi oleh Allah, kayaknya sesuatu yang di luar dunia. Di dunia aja, ketika kita ingin dicintai oleh seseorang, apapun yang disukai oleh orang itu, kita rela untuk melakukan. Kita rela untuk melakukan. Yang penting, saya bisa dicintai oleh orang yang saya cintai. Bagaimana dengan Allah? Harusnya gitu. Ada orang gitu kan, lagi mabuk kasmaran gitu. Dia nggak suka durian, nggak suka baunya aja dia bisa muntah. Tapi begitu lagi dia tahu bahwasannya orang yang dia sayangi itu suka durian, dia juga bisa enak. Bisa makan juga, misalkan. Ini yang masih usia mencari. Kalau yang usia sudah punya, saya nggak cerita ya. Oke, musuh setan. Lanjut, kita selesaikan dulu. Dialah Allah dalam surah Al-Mulk, surah 67 ayat 2 atau surah Tabarak. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Orang yang bisa dikatakan sukses ketika dia beramal itu selalu mencanangkan dirinya untuk mendapatkan yang terbaik. Contoh, nanti kita mau sholat isya. Ya Allah, saya mau sholat isya, ya Allah. Saya ingin sholat isya, saya ingin sholat terbaik. Itu orang sukses. Ya Allah, saya ingin bekerja, ya Allah. Saya ingin bekerja, saya ini kerja yang terbaik di hadapan-Mu. Ya Allah, begini, ya Allah, saya ingin yang terbaik. Selalu dia senantiasa ketika dia ingin amalnya itu terbaik, maka dia selangkah menuju sukses. Selangkah menuju sukses. Jadi kita juga begitu. Saya mau terbaik. Mau saya terbaik. Sama kan kalau kita sama-sama suruh milih gitu, gratisan. Pilih pesawat kelas bisnis atau kelas ekonomi. Sama gratisan. Bisnis. Atau sama-sama bisa bayar nih. Bisnis atau ekonomi? Bisnis kalau kita bisa. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Nah ini juga begitu. Amal, kalau kita bisa, kenapa tidak? Lakukan amal yang terbaik. Selalu yang terbaik. Yang insya Allah ini ya, ketika kita berusaha untuk melakukan amal yang terbaik, memupus bisikan setan yang tadi di awal. Setan itu mungkin lari dari manusia dan tidak menggoda lagi. Sangat mungkin ketika dia selalu menjalankan yang terbaik. Ini terbaik. Setan lama-lama. Maka ketika ada orang masuk ke dalam rumah, dia masuk ke dalam rumah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata setan? La ta'ama lakum wa la mabit. Kalian sudah tidak ada jatah lagi di rumah itu. Tidak punya bisa ganggu makanan mereka dan tidak bisa tidur di situ. Kalah kan dengan amal soleh, dengan baca Bismillah. Kadang masuk rumah juga jarang yang masuk dengan Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Ah iya, nggak apa-apa, Assalamualaikum, besok Bismillah gitu kan. Ini kadang-kadang yang ngomong aja misalnya Bismillah mengusir misalnya. Tapi kan yang seperti itu melemahkan bisikan setan tadi, maka harusnya kita kerjakan secara kontinu, istiqomah, baik, nggak ada keberatan. Berikutnya amal terbaik. Berikutnya adalah amal terbaik. Yang tadi sebelumnya ini ya. Tadi satu. Betulkah kita ingin menjadi manusia mulia di sisi Allah? Yang kedua,
betul-betul ketika kita melakukan itu atas dasar kecintaan kita kepada Allah. Yang ketiga, jauhkan segala macam bentuk bisikan setan. Lawan itu dengan amal terbaik. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, lakukan dengan amal terbaik. Baru yang keempat, yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbil. Allah minta sabar. Ini bagi kita yang enggak sabar jalani dunia. Aduh, kayaknya ini godaannya luar biasa, selalu berat, sabar kata Allah. Isbil. Wasabiru. Dua kali Allah bilang. Bukannya enggak cukup sabar aja, karena memang kehidupan dunia luar biasa. Allah mengatakan isbiru wasabiru. Bersabar dan kuatkanlah sabarmu. Allah minta dikuatkan sabarnya. Memang luar biasa kehidupan dunia. Kita lagi kita susah bangun kalau nanti ini, kenapa saya bilang selalu yang terdekat ya? Karena ini yang terdekat nanti tahajud. Kita susah bangun. Kita ingetin kalimat ini. Allah seolah-olah bisikin ke kita. Wahai hambaku, sabar dan kuatkan kesabaran. Bangun. Lalu begitu, siap. Gitu ya. Wah, hebat itu bisikan setan. Kalau ada istrinya itu. Nah, oh istrinya ya bagus lah kalau istrinya bangunin duluan ini. Kalau ternyata suami istri berapa masih anu pak masih lama ya udah tidur lagi ya dan lewat berduanya misalkan itu. Maka ternyata untuk ini kalau bercerita tentang masalah istri dan suami, ternyata di mata Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi manusia mulia suami istri itu nggak susah juga. Siapa yang bisa bangun duluan sholat tahajud, bangun sholat tahajud dua rakaat, selesai sholat dua rakaat, ambil air cipratin ke pasangan hidup kita. Siapa nih yang duluan bangun, terserah. Suami atau istri, sambil senyum, ayo bangun, sholat aja. Itu sampai sore hari menjadi manusia yang penuh limpahan rahmat Tuhan. Kalau suami nggak mau bangun, gimana? Ya nggak apa-apa. Satu ember. Satu persis satu ember. Nggak apa-apa. Kalau tanggung jawab kalau kayak gitu. Oh iya, memang nggak ada tanggung jawab juga. Cuma kan kita punya keinginan untuk jadi dirahmati Allah. Ya kalau suaminya nggak tahu ilmunya, ya dia marah lah. Apaan sih? Wah, gitu ya. Ya sama-sama juga tahu ilmu. Tapi kalau tahu ilmunya masya Allah. Lalu tahajud bareng, nikmatnya. Nikmatin kayak tadi lah. Kayak pembantu tadi loh. Ya, yang bisa bangun jam 3 malam dia sholat khusyuk. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar, sabar, sabar. Yang diminta oleh Allah begitu. Sabar, tahan. Orang kalau semuanya menahan keimanannya dengan kesabaran, enggak jalan hal-hal yang merusak dirinya, enggak jalan. Karena dia sabar untuk menjaga dirinya dari segala macam perbuatan maksiat. Sabar. Ketika ingin melakukan perbuatan maksiat, sabar. Dia lawan dengan amal baik. Maka kalau saya tanya, saya gimana Ustaz untuk menangkal perbuatan maksiat? Saya lagi pengin maksiat, kira-kira mencegahnya di mana? Padahal pengin banget. Lawan dengan amal soleh. Lagi pengin apa gitu, wah enggak bisa ditahan. Wudu. Masih pengen lagi sholat, masih pengen lagi baca Quran, masih pengen lagi, insya Allah lah kalau udah begitu dia udah melemah keinginan untuk bermaksiat itu melemah. Saya kira cukup sekian ya. Ini sambungan saja, jadi hanya sekedar suplemen dari yang kemarin. Kemarin sudah kita bahas secara panjang lebar. Ini tambahan saja yang berkaitan dengan masalah kesuksesan. Sehingga apa yang kita tulis di sini nih, anak kita, suami kita, istri kita, kerja kita, rumah kita, waktu kita, usia kita, ilmu kita, penunjang kehidupan kita seluruhnya, kita sandarkan dengan kesuksesan yang tadi. Zuhziha aninna wudkhilal jannata faqad fas. Ketika itu mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita kepada neraka, maka itu sukses. Anak kita, ya Allah saya punya ustaz, saya punya anak, bandel banget. Justru karena bandelnya itu ibunya sering istighfar, berarti anaknya itu membawa dia kepada syurga. Astagfirullah. Daripada dia punya anak melenakan. Baik, sekian. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah. Mungkin ada yang pertanyaan sebelum saya tutup. Kalau ilmu yang dibilang sukses itu yang gimana? Baik. Yang bisa merubah kita atau sebelum Allah? Ilmu yang terbaik itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika bercerita tentang anak Adam yang sudah meninggal dunia. Apa yang disitu yang masih bisa berjalan? Ilmu yuntafa'u bi. Ilmu yang manfaat. Manfaatnya kedua, diri dia manfaat, ke orang lain manfaat. Ke diri dia manfaat, ke orang lain manfaat. Itu ilmu yang sukses. Dia tahu ilmunya
ini merupakan ibadah, ya dia kerjakan itu ilmu yang sukses. Tapi kalau seandainya dia tahu ilmu itu gak dia kerjakan, maka dia termasuk orang yang rugi. Maka ilmu itu termasuk bahagian yang harus dipertanggungjawabkan. Nanti kita kalau di neraka, kita di padang mahsyar, kok optimis banget tadi. La tazalu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba itu akan tetap nanti di hari kiamat itu sampai dia ditanya tentang beberapa perkara. An umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan masa mudanya, untuk apa dia lakukan, ya. Lalu hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia sedekahkan. Madza 'amila bihi? Ilmu itu masalah loh ya. Ilmu itu masalah. Kalau dia enggak ngamalin itu masalah. Dia seorang penulis di khasanah gitu. Ilmunya kan banyak banget. Kalau dia enggak ngamalin masalah. Iya, masih sih. Dia tahu ilmu banyak banget dan enggak diamalkan, masyaallah. Ustaz bisanya cuma ngomong, enggak ada kelali itu Ustaz. Enggak masalah tuh. Oh, enggak kalau masih miskin kita tambah. Supaya besok datang lagi kalau gitu. Ya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah. Itu yang disebutkan yang paling manfaat. Dia lakukan dulu untuk diri dia. Jadi ilmu itu yang bisa manfaat itu apa yang kita kerjain. Kita kerjakan itu yang betul-betul bisa mendatangkan kebaikan. Syukur-syukur kita bisa kasih tahu. Kasih tahu orang nggak harus dengan ngomong, nggak harus dengan apa. Nah itu Ustaz, kan banyak orang yang saya kenal, dia tahu, saya tahu dia tahu sebenarnya banyak ilmu gitu, cuma dia tuh nggak ngomong gitu. Kenapa? Ya mungkin dia nggak punya kemampuan ngomong. Mungkin dia nggak punya kemampuan ngomong. Dia punya kemampuan yang lain. Dia saya tahu dia tuh diam aja diam, tapi dia tuh saya tahu dia melakukan hal-hal yang baik, luar biasa gitu. Terus namanya yang kok kenapa harus sebarin gitu ilmunya? Ya ini yang saya bisa cuma begini doang gitu, nggak ngomong nggak apa. Terus saya dari situ mikir ini nggak terbuang ya, nggak sayang ya, sebetulnya dia punya ilmu tapi dia ngomong, tapi sepertinya emang dia nggak punya kemampuan untuk ngomong. Jadi dakwahnya dia dari apa yang dia kerjakan aja, contoh kemana-mana orang. Betul betul ya. Dakwah itu kan nggak harus dengan lisan, ada dakwah bilhal. Dia dakwah dengan apa yang dia bisa, dia ngerjain apa gitu ya. Orang melihat orang jilbaban kok kayaknya enak banget. Nah itu dakwah. Dan orang ikut itu dakwah. Jadi kita punya tanggung jawab masing-masing gitu. Ternyata orang Islam itu dia punya apa namanya jenggotan gitu. Misalkan nih Muslim itu pakai peci gitu ya. Di pinggir jalan disambut orang weng. Senyum aja gitu ya. Wah itu dakwah. Ternyata Muslim ya dakwah. Ini gua, orangnya nggak lupa peci yang wajah jenggotnya. Orang yang udah 5 km dia masih gua. Orang lihatnya kan, ya Allah ini yang salah yang mana ya gitu kan? Karena agama itu amal, agama itu amal. Jadi itu udah dakwah ini. Berapa banyak? Kayak tadi lah yang kakek tua misalkan. Kalau dalam cerita kita hari ini atau yang kemarin-kemarin kita ceritakan, itu dakwah mereka. Mereka tidak bisa menyampaikan, tapi pahalanya sampai ini. Dan luar biasa pahala ini. Luar biasa. Kalau seandainya kita bisa memberikan satu pencerahan kepada seseorang, dia mau untuk melakukannya itu, dan kita betul-betul bisa ikhlas untuk bisa memberikan itu, wah itu luar biasa. Itu luar biasa. Nilainya untuk kita itu luar biasa. Tidak pernah. Maka saya katakan ilmu salah satunya yang betul-betul bernilai besar di hadapan Allah itu adalah guru TPA. Guru TPA itu punya apa sih? Dia gak punya apa-apa. Ngajarin budananya berapa? Paling bulanan per anak itu bayarnya 5.000 itu aja pakai nunggak, pakai nunggak tuh bayarnya orang tua. Tapi dia ngajarin anaknya dari nol nggak bisa baca Quran, sampai dia bisa baca Quran dia yang ngajarin, padahal nggak butuh waktu banyak lah, paling ngajarin anak sampai berapa bulan. Tapi selama anak itu ngaji, pahalanya terus ke dia nanti. Coba bayangin. Terus kalau anak itu ngajarin ke orang lain lagi, pahalanya nanti ke dia. Amin. 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 Dia udah tinggal ongkang-ongkang kaki aja udah pasti tingkat pahala. Nah, gitu.